Halo Gueser, berjumpa lagi dengan saya. Sesuai dengan hasil evaluasi yang kemarin, kita harus melakukan beberapa perombakan pada MIMTB Rakitan ini. Sekarang akan kita bongkar dan kita akan melakukan beberapa revisi di frame dan kekurangan-kekurangan lainnya. Yuk, kita mulai. Let's go! Sampai. Ini Mas Klik yang ngelas dan rombak frame saya semua ini. Nanti saya kenalkan. Yuk, mari kita masuk. Itu. Wah. Ngomongin anak SMA untuk bener-bener liburan, gak ada ini. Rombak apa ini? Pengkangin. Oh, dan cakram. Dudukan gis. Nih, kita buka dulu si mock up-nya untuk kita bikinin apa namanya? Dudukan baru. Bapak-bapak, bro, mamanya. Kan enak. Nah, itu imamnya.
guys, lihat poros linkage-nya sudah pindah ke belakang. Bekas yang belakang, yang di depan sudah kita potong, kita buang, tinggal menghaluskan bekas potongannya. Nah, ini dia. Ini poros linkage yang baru yang sudah dipindah ke belakang. Nah, sekarang sedang proses epoksi. Mataharinya malu-malu, jadi lama keringnya deh. Setelah epoksi akan masuk ke proses pengecatan selanjutnya, ditinggal di vernis. Hai sobat Goes, setelah bergumul dengan mesin las, gerinda dan lainnya, akhirnya modifikasi ulang frame ini beres juga. Nih sobat Goes, mari kita lihat. Nah, sudah jadi kan? Sekarang dikasih warna hitam biar agak biar berubah penampilannya. Yang tadinya aluminium yang digosok mengkilat, sekarang kita ubah warna hitam. Nah, lihat perubahannya sini. Nah, perubahan yang saya lakukan yang pertama itu ialah memindahkan ini nih. Nah, poros linkage ini yang tadinya di sebelah sini. Nah, karena masalah penempatan baterai mundur semua dan berakibat terlalu empuk ini, akhirnya saya pindahkan ke sini porosnya. Nanti bisa di sini posisi si rear shocknya, dan ini agak mundur mungkin ke belakang. Oops, sorry, segini. Nah, oke. Okay. Nah, ini udah saya pasang nih buat bracket baterainya. Ini juga saya tambah dudukan di sini ya, supaya nggak goyang karena permukaan tubnya yang bulat, jadi ketika dikencangkan pun masih agak goyang. Dengan ditambahkan plat di sini, dia lebih stabil dan nggak goyang sama sekali. Begitu juga dengan ini yang tadinya masih las-lasan itu, nih saya sudah rapikan semua. Nah, ini lubang agak saya besarkan lagi karena lumayan banyak kabel yang lewat sini. Tadinya terpisah dua, saya satukan. Oke. Lumayan ganteng si item sekarang saya memanggilnya. Oke, selanjutnya saya akan membuatkan linkage dan perintil-perintil lainnya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya sobat Goes. Terima kasih.